Lovers, di video kita kali ini kita akan mengulas mengapa CSTO kalah pamor dengan NATO. Nah, jawaban Mimin sih sederhana ya, karena CSTO tidak terkenal. Bila ada salah satu pihak yang kalah pamor ketimbang pihak yang lainnya, maka penyebab utamanya adalah karena ia kurang terkenal. Itu hukum alam, dan itulah yang terjadi dengan CSTO. Aliansi itu kalah pamor karena mayoritas orang di planet ini tidak mengenal mereka. Ya, begitulah kenyataan dan juga faktanya. Nah, sebagai pembuktian, mari kita bandingkan data penelusuran terkait NATO dan CSTO selama 12 bulan terakhir oleh pengguna internet di Indonesia pada platform Google. Nah, berikut ini kami tampilkan data pencarian terkait NATO di Google Indonesia selama 12 bulan terakhir. Sedangkan hasil penelusuran terkait CSTO selama 12 bulan terakhir oleh pengguna Google Indonesia adalah seperti berikut ini. Nah, jika melihat dua potongan gambar sebelumnya yang memuat data penelusuran terkait NATO dan CSTO, maka jelas ada perbedaan popularitas yang sangat kontras sekali antara keduanya. NATO sangat populer di kalangan pengguna Google Indonesia, sedangkan CSTO justru sebaliknya. Data penelusuran terkait CSTO sangatlah sedikit, sehingga tidak dapat untuk dipresentasikan. Sedangkan NATO malah sebaliknya. Topik terkait NATO sangat banyak ditelusuri oleh pengguna Google. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya indikasi yang membuktikan bahwa CSTO tidak terkenal di kalangan komunitas internasional. Dan itulah yang menyebabkan mengapa CSTO kalah pamor jika dibandingkan dengan NATO. Lantas apakah yang menyebabkan CSTO kurang dikenal oleh publik ketimbang NATO? Jawabannya adalah perbedaan sejarah, pengalaman, dan pengaruh yang dimiliki oleh para anggota dari kedua aliansi tersebut. Jika kita melihat daftar negara-negara yang menjadi anggota dari kedua aliansi tersebut, maka sudah jelas terdapat jurang perbedaan yang sangat kontras di antara keduanya. Komposisi keanggotaan NATO terdiri dari rentetan mantan negara-negara adidaya dan hegemon yang telah memiliki sejarah dan pengalaman panjang ribuan tahun, seperti Yunani, Inggris, Prancis, Turki, Belanda, Italia, Spanyol, Jerman, Portugal, dan Hongaria. Itu belum ditambah lagi dengan Amerika Serikat yang notabene merupakan satu-satunya negara adidaya dunia di masa kini. Kolaborasi sejarah, pengalaman, beserta pengaruh dari negara-negara tersebutlah yang membuat NATO sangat populer dan dikenal secara luas oleh komunitas internasional. Hal ini sangat berbeda dengan CSTO di mana dalam aliansi tersebut hanya Rusia sendiri yang paling menonjol karena memiliki sejarah dan pengalaman panjang beserta pengaruh. Inilah yang menjadi alasan mengapa CSTO tidak dikenal oleh mayoritas komunitas dunia. Selain karena pengalaman dan pengaruh para anggotanya, NATO sebagai suatu organisasi juga memiliki deretan sejarah dan pengalaman yang tentunya jauh melebihi CSTO itu sendiri. CSTO sebagai persekutuan militer baru saja didirikan pada tahun 2002. Sementara itu NATO sebagai suatu aliansi telah dibentuk sejak 71 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1949. Selama 7 dekade keberadaannya tersebut, NATO telah terlibat dalam berbagai operasi, baik secara militer maupun non-militer. Mulai dari mengawal pembangunan Marshall Plan di Eropa Barat selama Perang Dingin, hingga hadir di sisi timur Eropa pada dekade 1990-an, guna menekan konfrontasi di kawasan Balkan. Pada tanggal 11 September 2001, serangan teror terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut lantas mengaktifkan Pasal 5 NATO, di mana klausul tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Akibatnya, aliansi, baik secara individu maupun secara kolektif atau bersama-sama, disarankan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk memulihkan kembali stabilitas keamanan di Transatlantik.
Sejak saat itu, NATO mulai keluar dari zona nyamannya untuk mengejar gerombolan teror yang berafiliasi dengan organisasi Al-Qaeda. Aliansi tersebut semakin intens hadir di wilayah Mediterania, Afrika, dan Timur Tengah. Prancis memimpin operasi mengejar para teroris di Mediterania dan Afrika, sedangkan Amerika memimpin operasi aliansi di Timur Tengah. Serangkaian keterlibatan itulah yang pada akhirnya memperkaya pengalaman NATO ketimbang CSTO yang minim pengalaman karena kurangnya keterlibatan aliansi baik secara militer maupun secara non-militer. Itulah yang menyebabkan CSTO sebagai suatu aliansi tidak dikenal secara luas. Sementara NATO sebagai sesama aliansi pertahanan lainnya justru populer di mata internasional. Nah, dari ulasan tadi, maka dapat Mimin simpulkan bahwa CSTO kalah pamor ketimbang NATO karena aliansi tersebut tidak memiliki kombinasi sejarah, pengalaman, dan pengaruh seperti yang dimiliki oleh NATO. Itu sih menurut Mimin ya. Nah, Studio Lovers, kalau menurutmu bagaimana? Silahkan ya tuliskan di kolom komentar. Sekalian juga jangan sampai lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.